Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Om Fatur Rahman. Hari ini hari Selasa, tanggal 4 April 2023. Ini lama banget yang gak bikin video. Nah, kali ini saya berada di garasinya Bus Hijau asli Malang, yakni Ogun Herta Solutions. Nah, hari ini itu diajak untuk mengikuti seremonial atau serah terima bus terbarunya PO Gunarta Solutions, Volvo B11R yang 450 horsepower. Volvo B11R 450 horsepower ini merupakan salah satu varian terbarunya Volvo yang sudah Euro 5. Dan PO Gunarta ini menjadi salah satu pemakai pertama Euro 5 B11R 450 horsepower. Nanti saya terimanya itu diselenggarakan di Adiputro. Kayaknya sih di gedung finishing ya. Ini kita masih kumpul, nanti berangkat bareng tadi putronya. Nah, seperti apa acaranya, serah terimanya bus terbaru PO Gunung Harta Solutions, ikuti terus video. Ini masih kumpul persiapan nanti ke Adiputro. Peresmian 5 unit double decker GATS Volvo B11R 450 HP. Teman-teman, ini sekarang sudah sampai di halaman depan gedung finishing karoseri Adiputro, dan setelah ini akan masuk ke gedung finishing ya, karena acara handover ada di dalam gedung finishing. Dan tadi nunut GTS 89 dari depan gerbang Adiputro sampai ke dalam. Yuk kita masuk untuk mengikuti acara. Nah, ini bareng kru-kru nanti rilisannya 5 unit double decker Volvo B11F. Ini merupakan gedung finishing utama ya teman-teman, dengan khasnya tulisan Jetbus di pintu gerbangnya. Dan yuk kita masuk ke dalam. Nah, ini dia gedung finishing. Ini busnya Gunung Harta, ada 5 unit Volvo B11R sudah siap di sini. Oke teman-teman, jadi ini dia bis-bisnya PO Gunung Harta yang terbaru yang akan diambil dan rilis sore hari ini. Volvo B11R 450 horsepower. Varian sasis terbaru dari Volvo. Dan untuk nomor lambungnya ini ada GATS 93, 91 sampai 95 sih. 91 di sana dan 95 yang paling ujung. Dan ini masih proses finishing, ada beberapa bagian yang belum tuntas, jadi ini sekalian dilap-lap dan dilengkapi yang belum terpasang. Dan untuk bus ini, GATS 91 sampai 95 ini sudah menggunakan livery yang paling baru dari PO Gunung Harta. Kalau double decker yang lama kan biasanya sampai ke kaca sini ya livernya, kalau ini sudah enggak.
dan brandingnya menggunakan singkatan GHTS, bukan lagi Gunung Harta. Dan untuk unit-unitnya ini semuanya headlampnya itu sudah di-upgrade ya teman-teman. Jadi menggunakan lampu bilet, menggunakan lampu bilet LED yang sudah ada cut-off-nya. Nah seperti ini contohnya. Jadi penyinarannya itu lebih terang, tapi juga tidak menyilaukan dari lawan arah. Ini pakai lampu customan dari Bogor Auto Custom. Jadi juga ada demonainya itu warna hijau. Selain menambah estetika, juga menambah fungsi dari lampu itu sendiri. Dan ini dia teman-teman bagasinya untuk double decker. Jadi ada dua ya, dua di sini dan dua sebelah sana. Untuk yang sisi sebelah kanan ini tembus sampai ke sana. Dan untuk sisi kirinya ini digunakan sebagai elektrikal, ada aki, ada saklar, macam-macam lah. Dan ini yang biasanya digunakan untuk bagasi penumpang. Untuk ukuran bus double decker ini lumayan gede loh bagasinya, tapi masih manual. Hujan. Oke teman-teman, ini acara seremonial ini sudah selesai. Dan inilah 5 unit bus terbaru milik PO Gunung Harta Transport Solutions dan siap rilis. Oh.
bis terakhir ya sih. Iya. Melok bis terakhir ya wis pisan. Iya, kan. Ini sudah rilis 5 unit Gunharta double decker Volvo B11R 450 HP. Ini kita yuk ikut ke Pakis. Teman-teman, jadi ini sudah berada di dalamnya Gunharta yang Volvo B11R 450 HP. Dan untuk di deck atas ini konfigurasi kursinya eksekutif, kanan 2 kiri 2, dengan total di deck atas kurang lebih 30 kursi. Tetap pakai avot yang gede. Ada legrest, tentunya legrest model selonjoran. Nah, selonjoran tinggi saya 160, jadi karena saya juga nggak terlalu tinggi jadi bisa selonjor dengan maksimal. Kalau tingginya teman-teman lebih dari 165 itu udah mentok pasti. Yang di sini lover AC seperti biasa, ada lampu baca, port USB dan lubang AC-nya teman-teman. AC-nya dingin banget. Oh ya, untuk AC-nya ini pakai merek Song. Jadi tidak kayak yang unit lama pakai Thermo King. Unit yang 450 HP ini pakai Song. Di bagian atas seperti biasa ada bagasi ukuran sejengkal gini ya. Cukup untuk nyimpan tas ransel. Nah, ini made tinggimu berapa, Dek? 170 lebih. Untuk deretan kanan ini longgar. Lumayan longgar. Lumayan longgar ya. Ini untuk kursinya pakai Aldila. Ini pakai motif yang baru. Ada sabuk pengamannya di sini. Ini udah kepasang kayaknya ya. Oh iya, kepasang di sini. Ada handrestnya juga. Dan untuk kursinya ini juga ada kursi pijatnya ya. Fitur kursi pijat ada di bawah sini. Nah, ini tombolnya. Karena ini masih mati, listriknya masih mati, jadi tidak nyala ya. Kalau listriknya nyala, itu nanti lingkaran, ada lingkaran hijau di sini, tandanya aktif. Jam-jam, aku gugahan di paru gunung. Oke teman-teman, ini sekarang jam 17.17, mendekati buka puasa. Ini bis kita rilis akhirnya. Waduh, tidak fokus. Ya, ini beranjak keluar dari karoseri A di Buto. Seperti biasa, ini pasti kita isi solar dulu di SPBU sebelah karoseri A di Buto. Karena emang dia ya. Woi, apa? Nindi, kui. Alfa. Halo. Kita isi solar dulu di SPBU. Enggak isi solar, Ding. Enggak tahu kok enggak belok, kenapa ini? Sepertinya kita langsung bablas. Langsung bablas ke Pakis. Kalau mangannya aja terlalu pede ya. Aduh, bablas. Enggak bisa beli kopi, enggak bisa beli kopi. Batal, ngomong batal, ya. Ready Alcoa. Apa lagi? Caca. Oke teman-teman, ini jam 17.41, kurang lebih 30 menit dari karoseri Edi Butro tadi. Ini kita merapat di garasi pusat Pakis.
garasi pusat PO Gunung Harta Solutions. Di sini nanti kita juga ada buka bersama bareng kru, manajemen dan bismania yang ikut di acara hari ini. Ini kita masuk garasi Pakis. Maaf enggak kelihatan embun. Kacang. Oh, dingin banget asli. Oke teman-teman, jadi itu tadi acara bersama PO Gunung Harta edisi ngambil bis baru di Karoseri Adi Putra Malang, dan ditutup dengan seremonial potong tumpeng ini tadi, dan akhirnya acara sudah selesai. Dan dalam waktu dekat ini nanti bisnya akan segera ujikir dan akan segera jalan. Infonya akan jadi unit apa ya, kayak tambahan gitulah istilahnya, di angkutan Lebaran 2023. Untuk rutenya, infonya tadi ada di Jember sama Madura. Oke teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton videonya hingga selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.